Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Hari ini pengukuhan ketua dan jajaran pengurus Forum Wartawan Jaya Indonesia DPD Jawa Barat Bandung 3 Maret 2024 di Gedung Indonesia Menggugat. Baik, pertama-tama sebelum kita mulai acara, mungkin akan kita buka dulu dengan doa yang akan dibuka dan dipimpin langsung oleh Bapak Tony Maulana. Untuk yang non muslim silakan berdoa dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk yang non muslim, yang muslim bisa mengaminkan saja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa jiadatan fil ilmi wa barokatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan badal maut. Allahumma hawil alaina fis sakaratil maut wa najata minanar wal afal indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Indonesia tanah airku dan tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa izin melaporkan kegiatan-kegiatan ini alhamdulillah berjalan dengan lancar dan baik atas dukungan semua khususnya dari Ketua DPP
dari Bapak Pembina, dan masih banyak yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini acara dihadiri langsung oleh Bapak yang terhormat, Bapak Letkol Kapelria MB Triyono STM SI. Lalu alhamdulillah juga acara kali ini dihadiri juga oleh Bapak Haji Erwin SEMPD, beliau anggota DPRD Kota Bandung, juga bagian dari pembina FWJ Jabar. Terima kasih Pak Haji. Selain itu, kebetulan pada hari ini Ibu Hajah Anggra Putri Tania, beliau juga sebagai pembina. Selanjutnya ada Bakes Bangpol Jabar yang diwakili oleh Ibu Permata Ayu. Terima kasih Ibu Permata. Ada lagi, ternyata ini ada dihadiri oleh Kesbangpol Kota Bandung, Pak Diki. Terima kasih Pak Diki. Dan untuk Bapak PJ Gubernur, alhamdulillah diwakili oleh Diskominfo Bapak Andri. Terima kasih Bapak Andri. Dan tentunya ada hal yang luar biasa juga dihadiri acara ini oleh Bang Alman Adi, SHMH, CPT, CPCLE, CMLC, CMNCLS, CACLS, CPAB, CPL, CPM, luar biasa. Beliau ini prestasinya sangat luar biasa. Aktif di berbagai komunitas, selain beliau dari Peradi, beliau juga menjadi ketua apa? Ketua yang Sabella Gayo itu apa? Dewan Sengketa Indonesia. Beliau adalah bagian dari DPD Jabar ya, Bang. Ya. Selain itu masih banyak lagi, beliau aktif di berbagai organisasi-organisasi lainnya yang sangat luar biasa. Apresiasi buat abang kita, Abang Alman. Beliau di akrab disapa Bang Alman. Terima kasih juga beliau berkenan menjadi bagian tim hukum kami, tim hukum FWJI Jabar, yang mana tentunya siap memberikan advokasi terhadap kawan-kawan kita dari khususnya Jawa Barat ketika ada permasalahan hukum. Mangga silakan. 24 jam apa 36 jam Bang per hari. Beliau siap. Begitu. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada salah satu orang terpenting kita, yaitu Bapak Ketum, Ketua Umum FWJI, Bapak Mustafa Hadikarya. Beliau akrab disapa dengan Bang Opan, tentunya di Jakarta ini, waduh, luar biasa, sangat dihormati. Beliau salah satu orang yang independen, orang yang kritis dalam membela kepentingan masyarakat. Salut saya dengan beliau. Yang saya hormati Ketua Umum FWJ Indonesia, Bang Opan, Kang aja ya kalau di Jawa Barat, lebih familiar Kang ini. Kang Opan ya. Jadi harus menyesuaikan, karena di sini kita di Jawa Barat ya kita panggil pleset kan dikit, Kang. Nah, gitu kan. Tadi mau saya panggilnya Kang Mus, tapi ternyata bahaya. Jadi Kang Opan. Terus yang saya hormati anggota DPRD Kota Bandung, Bang Erwin, yang juga tadi sekaligus rencananya akan digugurkan sebagai bagian dari pembina FWJI Indonesia di Jawa Barat. Sohib saya Kompol Nurul, yang tadi harusnya berdiri di sini tetapi nendang-nendang saya, gitu. Beliau dari Humas Polda Jabar, yang tiap saat tiap waktu kita selalu bersama dengan beliau beserta anggota. Terus rekan-rekan yang nantinya akan dikukuhkan, Ketua FWJI Indonesia di Jawa Barat beserta seluruh pengurus termasuk Dewan Pembina, sebelum nanti Kang Opan melantik, ya saya ucapkan mudah-mudahan untuk selamat dulu gitu. Terus partner kami dari Kominfo Jawa Barat,
serta seluruh rekan-rekan wartawan maupun media yang di bawah naungan pembinaan FVJ Indonesia. Yang pertama, alhamdulillah pada siang ini saya dikasih kesempatan untuk memberikan sepatah dua patah kata. Jadi patahnya kayak gimana nanti ini? Kan bingung kita. Sepatah belum sempat ngomong, dua patah kata belum ada lanjutannya, jadi baru titik koma. Jadi saya agak satu paragraf lah, Bang. Gitu. Pertama, saya kesempatan ini saya gunakan untuk memperkenalkan dulu, saya Letnan Kolonel Kavuri M.B. Triyono, saya Wakapendam 3 Siliwangi. Mohon maaf kalau di jajaran TNI sebutannya memang penerangan, tidak humas. Tadi ngobrol sama Mbak Nurul, itu karena lebih kepada fungsi, fungsinya tidak melaksanakan fungsi kehumasan saja, namun kami juga melaksanakan fungsi pembinaan yang lain, sehingga istilahnya penerangan, kami menggunakan istilah penerangan. Yang jelas bukan karena lampunya hidup mati menjadi penerangan, bukan, tetapi itu lebih kepada fungsi kami dalam fungsi pembinaan di jajaran TNI. Terus kami mengucapkan terima kasih. Selama ini kami semua institusi yang ada di Jawa Barat, baik itu institusi TNI, Polri, pemerintah daerah, bisa berkolaborasi dengan baik dengan rekan-rekan wartawan, media yang ada di wilayah, seluruh wilayah Jawa Barat. Kami mengaturkan terima kasih. Oh sorry, tadi rekan-rekan dari FVJ yang darah yang datang ke acara siang ini, mungkin ada yang dari luar wilayah Jawa Barat maupun yang ada di wilayah kabupaten kota yang ada di wilayah Jawa Barat, kami haturkan selamat datang juga. Terus ada sedikit pesan menurut kami, karena ini ada kesempatan yang baik, menurut kami sebuah komunitas wartawan atau media itu merupakan satu keluarga yang besar, keluarga besar untuk silaturahmi. Tetapi yang paling penting menurut saya, ada satu yang bisa kita garis bawahi, adalah kita bisa saling menguatkan sebetulnya, dengan tanda kutip ya. Ada banyak hal, dinamika, kesulitan, jungkir balik kita di lapangan itu pasti kita alami sama-sama, tetapi saling menguatkan antar instansi, antar person, maupun pada saat kegiatan, itu menurut kami sangat penting, sehingga dinamisasi atau sinkronisasi pada saat kita ada di lapangan itu menjadi lebih baik. Saya juga menghaturkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang tergabung dalam FVJ Indonesia di Jawa Barat. Selama perhelatan pemilu 2024 sampai titik ini, kita bisa bekerja sama dengan baik sehingga kondusivitas wilayah bisa terjaga. Begitu juga saya sangat berharap tentunya hal ini bisa terus kita jaga sampai dengan pelaksanaan Pilkada 2024 sebagai yang tertulis di sini, pers garda terdepan mengawal demokrasi. Nah, yang terakhir, saya kalau saya itu, kalau di TNI itu gini, Mas. TNI prima gitu. Terus Jabar juara. Terus kalau saya sama Polda ada istilah sini, Siliwangi Lodaya, wah gitu kan. Nah, saya tuh kalau rekan-rekan FVJ berarti bersama membangun bangsa, itu apa ya gitu. Kalau menang nggak kayak, kalau merdeka gitu, ya nanti saya salah juga gitu kan. Memang saya orangnya gaya selengean begitu gitu kan. Saya suka melemparkan hal-hal demikian yang membuat orang bingung, akhirnya ya sudah selesai juga gitu kan. Nah, tadi bersama membangun bangsa, ini satu istilah, satu kata, tetapi mohon maaf, pendalaman maknanya menurut saya luar biasa. Nah, itu menurut kami luar biasa, sehingga ini mungkin bisa kita representasikan pada saat kita itu antar FVJ ini ketemu kita, apa gitu kan, gitu kan. Jadi kalau kita itu kan FVJ, kayaknya nanti orang akan bingung, iki apa ya, gitu kan. Tetapi kalau kita istilah, kalau mungkin Kominfo Jabar juara, nanti kita ini ke kanan-kananan ya, gitu kan.
serba salah kita gitu. Nah, mungkin kalau FBC apa? Misalnya bersama membangun bangsa gitu. FBC bersama membangun bangsa, apakah gini atau gini atau gini pokok atau ginilah, pokoknya begitulah gitu kan. Itu masukan saya Kang Opan, mungkin sambil jalan nanti kembali ke Jakarta sehingga bisa agak kena bajingan ini Wakaf Indam ini opone kan gitu. Sekali lagi saya mengaturkan terima kasih Kang Opan ya, beserta seluruh jajaran pengurus DPP yang sudah berkenan hadir, dan juga sekaligus mengucapkan selamat kepada rekan-rekan yang hari ini akan dilantik menjadi pengurus FBC Indonesia di Jawa Barat. Hatur nuwun, selamat bekerja, semoga sukses dalam masa pengurusan 2024 sampai dengan 2027. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Terima kasih Bapak Kolonel sudah berkenan memberikan sambutan. Dan selanjutnya, tadi ada yang belum sempat saya sampaikan karena ini adalah spesial bagi pribadi saya. Terima kasih Ibu Nurul dari Polda Jabar. Terima kasih. Terima kasih Ibu Intan dari Polrestabes Bandung telah berkenan hadir meluangkan waktu di acara kami. Itu spesial ya, maaf ya, karena di belakang. Baik, selanjutnya mungkin kami berharap sangat banyak untuk agar berkenan Bapak Haji Erwin sebagai pembina FJI memberikan sepatah dua kata untuk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun tahun dehnya, wadi. Daun salam, daun suji lah. Wartawan yang lagi duduk, dia doakan Kang Erwin tahun depan cing naik haji. Bismillahirrahmanirrahim. Awal qabla qil awal wal akhir bada qil akhir. Wal awalu wal akhiru wal dhuhiru wal batin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba. Zalal kalam ahlil kitab wa ja'alal kitab ahlil ma'rifah wa ja'alal ma'rifah lil ibadah wa ja'alal ibadah li musyahadatin nasi fi yaumil qiyamah. Yang terhormat Ketua Umum FPJI Kang Opan, terima kasih. Yang saya hormati ketua, calon ketua mungkin ya, FPJ Jawa Barat Bapak Tony. Yang saya muliakan Bapak Kolonel Letkol dari Kodam Bapak M. Trio, juga dari Polda ya Ibu Nurul, juga dari Polrestabes Ibu Nur Indah, dan semua wartawan yang insya Allah saya banggakan, termasuk juga mungkin semua tamu undangan yang saya tidak tahu siapa saja yang datang. Terima kasih. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat yang telah Bapak Ibu terima. Ada nikmat iman, ada nikmat Islam, ada nikmat ihsan. Alhamdulillah dengan nikmat tersebut, Kang Erwin melihat wajah-wajah wartawan ini sangat sumringah, sangat gembira, karena sebentar lagi akan menyaksikan FPJ ini akan dilantik. Juga tidak lupa dengan nikmat syukur kesehatan dan kekuatan. Alhamdulillah dengan nikmat tersebut, semua yang di sini bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, menggerakkan badan, datang ke tempat yang insya Allah dimuliakan Allah, dan juga tempat yang menjadi saksi sejarah FPJI ini akan disahkan. Tidak lupa salawat bersalam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Rasul kita, panutan kita, Baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'itnya dan para pengikutnya sampai zaman, termasuk Bapak Ibu semua, Kang Erwin yakin selalu istiqomah melaksanakan risalah beliau. Mudah-mudahan kelak di umur akhir
semua yang datang ke sini mendapatkan syafaat dari Rasul Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertama suatu kehormatan bagi saya bisa diundang di hadapan Bapak Ibu semua dan juga bisa dimasukkan sebagai pembina, karena wartawan ini bagi saya adalah sebagai corong demokrasi, sebagai pengawal, sebagai juru bicara, sebagai jubir, sebagai lidah dari para pemerintah. Karena bagaimanapun sebagai kontrol wartawan ini, termasuk saya juga mungkin mau berbuat tidak baik, takut ada wartawan. Termasuk juga mungkin Bapak Polisi juga sama. Termasuk Bapak Kodam juga mungkin sama. Jadi wartawan ini sebagai kontrol, sebagai, tadi judulnya bagus, PES Garda Terdepan Kawal Demokrasi. Jadi sekarang ini tahun politik, perlu dikawal demokrasi yang akan berjalan ini semua. Juga di sini PES juga bersama membangun bangsa, khususnya Jawa Barat mungkin. Mudah-mudahan sesudah disahkannya FPJI ini, mudah-mudahan FPJI betul-betul bisa-bisa menjadi memberikan kebermanfaatan buat masyarakat khususnya, umumnya buat pemerintah Jawa Barat, khususnya buat warga Kota Bandung. Tidak panjang lebar dari saya, yang pasti mungkin juga kebetulan saya datang ke sini membawa anak saya Muhammad Sahalebe, kebetulan alhamdulillah beliau terpilih menjadi wakil saya, jadi anggota DPR mungkin di Kota Bandung. Tapi kalau saya tidak akan promosi karena enggak boleh mungkin ya. Kalem betul. Lagi musim dinasti sudah. Terlawanlah. Dirutana di luhur. Itu saja mungkin dari saya, yang pasti bahwa kita di penghujung ya memasuki bulan puasa ini, mudah-mudahan langkah demi langkah para wartawan ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti bertugas tong lupa tong sing puasanya bisi, karena kadang-kadang sok anu ngaroko geuningan baheula mah. Mudah-mudahan di tahun ayeuna mah sadayana puasa bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari saya, sekali lagi sukses buat FPJI, buat Pak Tony dan seluruh wartawannya ada di Jawa Barat ini. Tapi saya nitip, mungkin karena saya di Kota Bandung, saya nitip Kota Bandung ini dikawal menjadi Bandung yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Itu saja dari saya. Ihdinash shiratal mustaqim waluhul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pantun enggak, Pak? Ke Bekasi beli mas kawin. Dewan Harmonis membuat candu. Sampai jumpa lagi dengan Kang Erwin, calon wali kota yang manis, manis madu. Luar biasa. Terima kasih yang terhormat Bapak Erwin. Beliau anggota DPRD yang selalu terbuka rumahnya, salah satu anggota DPD yang satu-satunya itu yang terbuka selalu ya, luar biasa. Saya juga ucapkan selamat kepada putranya Pak Haji Erwin yang menjadi anggota DPD ya Pak Haji ya. Alhamdulillah, semoga menjadi seorang pemimpin yang yang amanah, yang membela masyarakat. Selanjutnya mohon izin, ini karena memang suasananya sangat mendukung acara FPJI ini, acara khusus untuk memberikan momen yang istimewa. Kebetulan alhamdulillah Ibu Hajah Anggra Putri Tania telah hadir bersama kami. Beliau ini perlu saya sampaikan juga seorang pakar retrokognisi. Artinya kalau ada yang belum tahu retrokognisi ini, beliau mempunyai kemampuan pengetahuan apa yang akan terjadi ke depan dan apa yang akan terjadi yang sudah terjadi ke belakang.
Dan ini bisa dilihat di channel-channel YouTube beliau di IMP Entertainment News. Dan tentunya beliau juga salah satu penyumbang besar dalam acara kegiatan kali ini. Terima kasih Ibu Hajah Anggra Putri Tania. Untuk itu barangkali Ibu berkenan untuk memberikan sepatah dua kata. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam acara pengukuhan FWJI Jabar. Dan alhamdulillah di sini saya juga diberi amanah oleh kawan-kawan sebagai dewan pembina FWJI Jabar. Dan mudah-mudahan FWJI Jabar kedepannya bisa semakin berjaya, bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk masyarakat, dan bisa memberikan hal kebaikan bagi orang-orang yang terzolimi, ya Kang ya. Karena di sini banyak sekali orang-orang yang terzolimi, tertutup oleh media, dan mudah-mudahan bisa terbuka untuk membuka semua mata masyarakat, bisa membedakan antara mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan juga mana yang batil. Insya Allah. Mungkin dari saya cukup sekian karena kebetulan saya juga lagi kurang sehat, lagi batuk. Ya, di sini juga salam silaturahmi untuk semuanya. Salam kenal juga dari saya. Mudah-mudahan kita bisa bersahabat, bersaudara sampai ke jana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Hajah Anggra Putri Tania Tula sudah memberikan sepatah dua kata untuk FWJ atas doa-doanya juga. Terima kasih banyak. Dan selanjutnya saya sangat berharap Bapak Penasehat Hukum kita untuk memberikan sepatah dua kata. Beliau yang luar biasa ini telah menyelesaikan banyak kasus-kasus di Bandung hingga ke luar daerah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nah gitu atuh, baru tadi sebutkan. Ya, yang saya hormati, tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya, dari Kodam, Bapak Letkol. Bapak Letkol pokoknya, Ibu Nurul, Pak Jerwin dari Polrestabes, dari DPP, Pak Opan, Pak Tony, dan dari Ibu Penasehat, dari Pak Erwin udah ya, Ibu Anggara, dan dari Kominfo ya, Jabar dan Kota Bandung ya. Baik, tidak panjang mau saya sampaikan karena disampaikan Pak Teddy, Pak saya mau pelantikan Bang, katanya. Pelantikan apa, kata saya. Pengukuhan FWJ, saya tanya-tanya, oh ada di Jakarta, Jawa Barat belum ada, tapi di kota-kota kabupaten ada ya. Nah, Bang bisa bantu Bang, saya di bidang hukum, ya karena saya kan advokat di Kota Bandung. Ya, saya apa yang bisa saya bantu, buat teman-teman. Karena selama ini saya juga punya media, beliau juga yang jalankan, ya eksis juga di Polda Jabar ini, Cyber Nusantara ini beliau yang jalankan gitu. Di Kodam juga dulu sama Pak Mayor siapa gitu dulu Pak? Mas Susanto juga jalan, ya dulu namanya Media Top News, ya jalan. Sebelumnya perkenalkan saya Alman Adi, advokat di Kota Bandung. Kantor saya di Suci, Kang Tony udah sering bolak-balik yang ya. Ada ruang podcast juga, mungkin kalau teman-teman wartawan mau menggunakan ruang podcast di kantor saya juga bisa digunain, karena itu juga buat media publikasi FWJ, karena juga beliau juga yang jalankan nih. Ya, tidak banyak, terima kasih atas ya kepada saya ya untuk membantu di FWJ Jawa Barat. Mungkin kita akan sering
kolaborasi kedepannya dengan ya yang di Polda, Kejaksaan, mungkin nanti juga termasuk di TNI. Ya mungkin itu saja mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat semua yang hadir. Mungkin dari jajaran polisi TNI, pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Polrestabes, Bapak Wali Kota, belum ya Pak ya? Baru mau Wali Kota Bandung. Ya Pak Erwin ya? Tapi kami yakin 99,9% akan jadi wali kota. Tinggal kirim nomor rek aja kan. Terima kasih buat abang saya, Bang Ansori dari Resmob Mabespori yang telah hadir. Bang Ansori, selamat datang. Ya buat teman-teman advokat, Bang Arman, Bu Anggara, segala macamnya. Saya tidak akan panjang lebar bicara bahwa benar apa yang dikatakan dengan Pak Erwin bahwa jurnalis adalah corong ya. Tapi bukan corong minyak ya Pak ya. Kita adalah kontrol publik tata kelola pemerintah. Nah, kontrol publik ini semoga teman-teman paham bagaimana kita mengontrol publik, mengontrol tata kelola pemerintah yang baik. Artinya bukan menjudge seseorang itu salah tetapi pakai praduga tak bersalah, artinya jangan sampai karya jurnalistik kita menuduh hal-hal yang negatif, tetapi lakukan dengan segala sesuatu yang elegan, edukatif dan edukasi. Terima kasih. Untuk itu saya berharap para ketua, calon ketua dan pengurus FWJ DPD Provinsi Jawa Barat dapat memegang amanah bahwa kita adalah bukan pesaing dari teman-teman yang sudah ada, tetapi kita adalah satu bagian untuk membangun sinergitas bersama membangun bangsa. Untuk itu saya berharap dan saya juga memohon kepada teman-teman, jaga kekompakan, jaga solidaritas dan jaga amanah FWJ Indonesia ke depan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membacakan SK, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan dari berbagai instansi. Mohon maaf kami tidak bisa disebutkan satu persatu. Semuanya aja saya ucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan surat SK untuk FWJ Jabar. Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Forum Wartawan Jaya FWJ Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian atas kinerja pengurus Dewan Perwakilan Daerah DPP FWJ Indonesia Provinsi Jawa Barat, maka sesuai keputusan rapat kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat DPP Forum Wartawan Jaya Indonesia dan atas rekomendasi penilaian hasil komunikasi bidang organisasi kaderisasi keanggotaan dalam kurung OKK, Dewan Pimpinan yang telah direkomendasikan dan disetujui Sekretaris Jenderal FWJ Indonesia dengan nomor rekomendasi 044-01D garing Sekjen garing DPP garing 2 garing 2024 tertanggal 21 Februari 2024, maka dengan ini memutuskan menetapkan saudara Tony Maulana sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPP Provinsi Jawa Barat Forum Wartawan Jaya Indonesia. Yang disebut sudah maju ini ya, calon ya. Untuk
masa jabatan satu periode tahun 2024 hingga tahun 2027 atau selama masa kerja 3 tahun ke depan guna menjalankan roda organisasi di wilayah teritorial dan pengembangan jaringan membentuk kepengurusan di tingkat koordinator wilayah Korwil Kota dan Kabupaten seprovinsi Jawa Barat untuk membangun sinergitas maupun humanitas ke pihak-pihak terkait dan para stakeholder. Adapun susunan kepengurusan struktural maupun non-struktural serta para pembantu dalam bekerja menyusun program DPP Indonesia FVJ Indonesia Provinsi Jawa Barat ke depan sebagai berikut. Penanggung jawab DPP FVJ Indonesia Dewan Pembina Haji Erwin SE MPD. Kedua, Haji Anggra Putri Tania, ini yang terkenal sudah di YouTube di mancanegara Indonesia. Beliau ini supranatural yang sangat luar biasa. Lalu ketiga, Haji Abgari Agam, Dewan Penasehat Haji Geger Sultoni, kedua Haji Didin, Penasehat Hukum Alman Adi SHMH, kedua Galih Faisal SHMH, ketiga Richard William, Wakil Ketua DPD Teddy Supriyatna, Sekretaris Mustafa, ini Mustafa ada lagi ya, ini bukan Mustafa Ketum ya, jangan sampai apa keliru. Nah, Wakil Sekretaris Iin Intriah, silakan naik ke panggung. Bendahara Dewi Hasni Leawati, ya silakan, ini yang tercantik di FVJ. Bidang Humas Hamdani Sahan, silakan naik ke panggung. Bidang OKK Asep, oh Humas ya, belum ya, kelewat ya. Bidang Humas Hamdani Sahan, terima kasih. Bidang OKK Asep Koswara, silakan ke panggung. Bidang Investigasi Tri Sunanto, silakan naik ke panggung. Bidang Umum Saudara Dadang Sujana Bahrudin Burhanuddin. Bidang Litbang Marsal Aulia Rahman. Yang disebut segera naik ke panggung. Surat keputusan ini dikeluarkan langsung oleh Ketua Umum FVJ Indonesia berdasarkan seleksi ketat dengan nomor 019.02.9D -SK/DPP/FVJ-3/22 sebagaimana dimaksud di atas dan diserahkan kepada saat pengukuhan resmi tanggal 3 Maret 2024 ditetapkan di Bandung, Provinsi Jawa Barat. Terbitnya SK ini sebagai bentuk perluasan jaringan Forum Wartawan Jaya Indonesia sesuai amanah ADART FVJ berdasarkan ruang lingkup organisasi untuk menjalankan pasca setia FVJ Indonesia yang tertuang pada bab 5 pasal 1 ayat E garis miring dalam kurung E dalam kurung F dalam kurung G dalam kurung H dan dalam kurung I serta pasal 2 ayat A dan ayat B soal bentuk kepengurusan sebagaimana dimaksud untuk mengembangkan sumber daya manusia atau SDM kemampuan dan keterampilan berorganisasi serta bersama-sama membangun bangsa demi terselenggaranya pres yang bermanfaat. Demikian Dewan Pimpinan Pusat Forum Wartawan Jaya Indonesia diterbitkan di Jakarta tanggal 1 Maret 2024. Mustafa Hadi Karya selaku Ketua Umum dan Ihsan Sekretaris Jenderal. Demikian SK yang tadi kami bacakan.
Sekarang kita berlanjut kepada sumpah pasca setia Forum Wartawan Jaya Indonesia kepada para calon untuk mengikuti sumpah pasca setia ya. Mudah-mudahan Jabar ke depan makin jaya, makin sukses. Kita awali bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Mudah-mudahan ke depan FPJ makin sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Panca Setia Forum Wartawan Jaya Indonesia. Kami wartawan Indonesia dengan ini menyatakan diri bersatu dalam wadah Forum Wartawan Jaya Indonesia. Selalu memegang komitmen kesetiaan kepada agama. Pancasila, Undang-Undang 45. Serta menjunjung tinggi ADART FPJ Indonesia. Kami Forum Wartawan Jaya Indonesia akan selalu menjalin persatuan dan menjaga kesetaraan sebagai wujud kebersamaan. Kami Forum Wartawan Jaya Indonesia akan selalu menjunjung tinggi amanah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Dan bertekad mencerdaskan kehidupan bangsa. Kami Forum Wartawan Jaya Indonesia akan selalu siap menjalankan tugas jurnalis secara profesional, independen, dan dapat dipercaya. Kami Forum Wartawan Jaya Indonesia, inti diskriminasi hoak dan sara. Demikian, mudah-mudahan teman-teman FPJ Jabar bisa menjalankan tugasnya sebagai jurnalis Jawa Barat. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan ini di gedung apa? Indonesia Menggugat. Gedung Indonesia Menggugat pada tanggal 3 Maret 2024 kami atas nama DPP Forum Wartawan Indonesia meresmikan pengukuhan DPD FPJ Indonesia Provinsi Jawa Barat untuk masa periode 2024-2027. Terima kasih. Siapa kita? Siapa kita? FPJ Indonesia. Selanjutnya dilanjutkan dengan acara pemotongan tumpeng sebagai simbolis bahwa telah selesai diikrarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang di mana pada hari ini kita dapat berkumpul pasca pelantikan pengurus Forum Wartawan Jaya Indonesia DPD Jawa Barat. Alhamdulillah, terima kasih Ketum. Suatu kehormatan bagi kami ini. Yang terhormat Dewan Pembina FBJI Jawa Barat, Pak Haji Erwin, terima kasih sudah datang. Yang terhormat Wakapendam Tiga Siliwangi, Pak Kolonel, terima kasih sudah datang, dampingi Pak Ferry, izin Komandan.
Yang terhormat Bu Haji Anggra, terima kasih. Jajaran Diskominfo Jawa Barat mewakili Bapak PJ Gubernur Jawa Barat, Kesbang Pol, serta ada Bang Alman, penasihat kami, terima kasih. Ketum, terima kasih. Bendum, terima kasih. Dan jajaran sudah hadir, serta teman-teman. Oh, ini dari Polda, Bu Nurul, terima kasih sudah hadir, Bu Nurul, sama dari Polrestabes. Grogi. Ini udah tahan napas terus dari tadi. Serta teman-teman FVJ di luar daerah, ada dari Karawang. Khususnya dari Karawang, dari Jawa Barat, Kordil Kabupaten Kota, terus Tangerang, ada Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Bang Wawan mana? Oh ini, katanya pulangnya mau cari burung nanti. yang pastinya kami mengucapkan terima kasih kepada para tamu undangan yang sudah hadir. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih juga kepada para donatur sponsorship yang telah membantu acara ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Mungkin saya hanya bisa berpesan kepada teman-teman FVJ Jawa Barat, ini adalah amanah yang begitu berat bagi kita. Amanah dari DPP memberikan benderanya yang sudah berkibar di luar daerah sebetulnya. Kalau kita hanya meneruskan sebetulnya, DPP itu berjuang dari daerah ke daerah untuk menyambungkan setiap pengurus korwil kabupaten kotanya agar kita tinggal masuk, bermitra, bersinergi. Tentunya dengan pemberitaan atau publikasi yang terintegritas, membiasakan memverifikasi informasi. Perlu kita ketahui bahwa berita itu berbeda dengan informasi. Berita itu adalah informasi yang terverifikasi. Sebagai jurnalis, kita wajib membiasakan untuk memverifikasi informasi dengan cara investigasi, dengan cara konfirmasi, koordinasi, dan lain sebagainya. Hatur nuhun. Jadi sesuai dengan tema ya, pers garda terdepan mengawal demokrasi. Jadi siapapun presidennya, siapapun anggota dewan yang terpilih, mereka adalah pemangku kebijakan, pemangku apa aturan nanti kedepannya bagaimana masyarakat di Indonesia bisa lebih sejahtera. Akan tetapi dengan FVJ ini harus berjalan dengan baik karena pers itu adalah pilar keempat dari demokrasi, selain dari yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Apabila teman-teman kita di penyelenggara negara itu ada yang tidak sesuai dengan tupoksinya, maka wajib kita kritisi. Kita ingatkan, tapi bukan untuk menjustifikasi. Jadi mungkin itu saja tuh, biar cepat makan, lapar. Siapa kita? Siapa kita? FVJ, jaya, jaya, jaya. Hidup Bang Erwin. Thank you.
Ya, terima kasih teman-teman. Kegiatan hari ini kita melakukan satu kegiatan yang sangat formal dan memang ini sudah rutinitas dari organisasi kita Forum Wartawan Jaya Indonesia bahwa pengukuhan secara resmi setelah SK mandat 3-6 bulan teman-teman pengurus DPD maupun koril kota kabupaten melakukan pengukuhan secara resmi. Ini kita berada di Bandung, tepatnya di gedung Indonesia Menggugat. Secara resmi kita kukuhkan pengurus DPD FPJ Indonesia Provinsi Jawa Barat. Ya, tadi juga dihadiri oleh teman-teman dari TNI Polri, khususnya dari Polda Jabar, Polrestabes Bandung, terus juga dari Pangdam Tiga Siliwangi yang diwakili Wakapendam, terus kemudian juga ada teman-teman dari Pemprov Jabar, ya, dari Kota Bandung juga ada, dari pemerintahan Kota Bandung, dan dari beberapa pihak-pihak terkait, dari anggota DPRD, ya, anggota DPD Jabar, ya, Jabar, terus kemudian juga ada beberapa pembina yang notabene adalah beliau calon wali kota Bandung, ya, ada juga Bang Erwin, ya, Bang Erwin dan lain-lainnya, dan Ibu Anggara juga hadir, ya. Semoga ini menjadi apa namanya hari yang istimewa keberadaan kita di Jawa Barat. Ada lagi? Pesannya saya nggak pakai sambel, ya, karena saya nggak doyan cabai. Nggak. Pesannya ini, pesannya adalah hadirnya FPJ di Provinsi Jawa Barat bukan suatu tandingan dari teman-teman organisasi lainnya, tetapi satu muatan kita bersama-sama membangun bangsa. Artinya jangan ada satu hal gesekan-gesekan dengan teman-teman lain. Ayo kita jalin sinergitas, humanitas, kekompakan, solidaritas bahwa kita profesi yang sangat-sangat profesi mulia. Kita adalah sebagai kontrol tata kelola pemerintah. Jadi kalau misalkan ada teman-teman dari instansi-institusi, ya, jangan semena-mena kita melakukan satu justifikasi atau kita melakukan satu penuduhan, tapi lakukan seobjek mungkin pemberitaan itu. Dan saya berharap ada statement-statement dari ketua FPJ di Jabar maupun dari korwilnya maupun dari pengurusnya, artinya bahwa kita ada sebagai satu komunikasi melalui pemberitaan. Itu yang kita harapkan. Jadi jangan sampai berita ini lagi viral, kita menyampaikan pemberitaan tanpa ada yang namanya statement dari kita. Artinya kita bisa mengklarifikasi, bisa mengkonfirmasi hal-hal itu yang harus kita lakukan. Ya. Ya. Program-program dari pusat itu secara resmi kita lakukan per tahun sekali, ya. Artinya program yang terus kita galakan adalah bagaimana kita menjaga kampung. Artinya kita mencakup teritorial wilayah. Undang-undang pers nomor 40 tahun 99 tentang pers itu, ya. Itu tidak, kalau di organisasi, ya, ini beda dengan media. Di organisasi itu adalah kita juga mencakup namanya undang-undang otonomi daerah. Artinya ada hak teritorial. Jadi teman-teman juga harus paham, media kita gunakan undang-undang nomor 40 tahun 99. Tetapi kalau organisasi kita punya hak teritorial. Jadi saling komunikasi ketika ada teman-teman dari wilayah lain masuk wilayah lain harus ada komunikasi. Ya, jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan baru teriak. Nah, itulah FPJ. FPJ ini bukan seperti organisasi lain, tetapi kita mempunyai hak teritorial masing-masing. Hargai pengurus, hargai anggota yang ada di wilayah tersebut. Jadi teman-teman dari wilayah lain kalau ingin masuk, ya silakan monggo, tapi harus ada komunikasi dengan FPJ yang ada di wilayah tersebut. Itu terus program itu, ya, program itu menjaga komunikasi yang baik. Program kedua kita adalah
bagaimana FOJ ini bisa dikenal melebarkan sayap jaringan, artinya bahwa ketika ada prahara, ada kendala-kendala yang dilakukan oleh teman-teman di daerah, kita tidak akan diam, kita akan turun karena kita komando. Kita menggunakan satu barisan komando. Mungkin itulah yang menjadi kekuatan kita selama ini. Baik, terima kasih. Yang pertama kami ucapkan terima kasih dulu kepada jajaran pengurus DPP atas kepercayaannya memberikan mandat untuk mengkibarkan bendera FBJ Indonesia di Jawa Barat. Kami siap dan semaksimal mungkin untuk menjalankan roda organisasi sesuai ADART yang sudah ditentukan oleh DPP. Mungkin kedepannya jangka pendek kita akan menjalin sinergitas kepada seluruh Forkopimda Jawa Barat, yaitu dari kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah. Itu program pertamanya. Yang keduanya, kita adalah akan merangkul semua wartawan yang ada di Jawa Barat untuk bergabung di Forum Wartawan Jaya Indonesia, karena di mata kami FVJ Indonesia adalah organisasi paling mulia bagi wartawan yang terzolimi, bagi wartawan yang terkriminalisasi. Jadi target dari 27 kabupaten kota kan ada beberapa korwil yang sudah dikhususkan oleh DPP dan ada juga yang sudah terisi. Mungkin kedepannya kita akan menggunakan link-link dari media kita, karena kebetulan pengurus DPD kebanyakan adalah pemilik media. Jadi ada kabiro-kabiro di daerahnya, akan kita ajak semua untuk bergabung di DPD Jawa Barat. Mudah-mudahan bisa tercapai di 2025 lah, 27 kabupaten kota semua terisi. Satu lagi pesan saya, ketika ada persoalan permasalahan internal maupun eksternal di organisasi kita adalah, satu, jangan pernah sesuatu hal itu dianggap serius. Ketika ada persoalan kecil maka hilangkan, ketika ada persoalan besar maka kecilkan. Itu yang kita harapkan. Jadi jangan sampai persoalan kecil dibesar-besarkan dan persoalan besar malah dibuming-bumingkan. Jangan. Kalau bisa yang besar dikecilkan, yang kecil dihilangkan. Ya, itu pesan saya. Terima kasih. Ada lagi? Harapan kita, ya tadi saya bilang tadi, harapan kita adalah kita berkolaborasi dengan semua pihak, kita juga menjaga independensi kita sebagai jurnalis, dan yang ketiga adalah bagaimana organisasi kita menjadi satu organisasi yang setara dengan teman-teman yang sudah lama sekup nasional, ya. Harapan kita seperti itu. Jadi kalau kita nanti ada sesuatu hal yang kurang paham, silakan dikomunikasikan ke DPD-nya masing-masing atau ke korelnya masing-masing. Kalau teman-teman, ya silakan ke DPP. Kantor kami terbuka 24 jam di Jakarta Barat, di Kresek, ya. Itu kantor pusat kita. Kalau teman-teman mau datang ke DPD, DPP, silakan datang, ya. Kita juga lagi ada pengembangan lantai 2 sama lantai 3, rencana kita mau tata lagi karena kemarin itu sempat goyang juga 2023 kemarin. Oke. Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup? Oke. Makasih. Siapa kita? FPJ. Siapa kita? FPJ. Siapa kita? FPJ. FPJ Indonesia. Jaya, jaya, jaya. Kembali ke tempat Sunda, ya. Jeneh janji suci rek manjang langgeng abadi, rasane kasih moal rek udar pesini, boro diri pasang rek sumerah kasalira, tisangka anjen kening sulayang. Thank you.
nakiwani sanggis asih matri ati najan nyiksa diri taya datang datang dei ninggalkan mamanis duro baca di duruci diri diri terpilih na ati. Anjenista taya pisan pamadana teganya pada kenapa dah kecinta nista anjenista taya pisan pamadana gis jipta kenaraka asmara. Kemohongan cinta tuwele karasa nyiksa dina jero dada kanyeri kau peri karena keritena cinta tuwele karasa nyiksa dina jero dada petina ciri durena ya, sukses buat FOJ Ijabar, semoga semakin berjaya ke depannya. Yang sudah beres makan kembali untuk gabung ke sini. Barangkali mau joget ke depan boleh. Ya kita break dulu sebentar ya karena azan dulu. Terima kasih.